kristal putih, silakan maju nomor 1. Pun bareng-bareng aksinya, dia pun tahu bertengger atas kota Senaban, ancang-ancang sudah dilakukan, ajukan tangan kiri ke atas, lambungkan saja sekebenar, kasih saja dan taser. Wow, mantap sekali tembak, gak jelas sih, gak juga cepat, apa yang terjadi, masih terjadi, wow, alat taser dari Pereira, bola terpental jauh keluar lapangan, sedangkan bola masih belum masukkan, lambungkan pemain nomor punggung 2 ini, memberanikan diri untuk terus benteng-benteng pertahanan. Ternyata sudah melambaikan tangannya memilih tembakannya. Yeay, kita sudah bareng-bareng aksinya. Sayangkan tembakannya mati apa yang terjadi. Umpan terbosan ke belakang, mati terjadi umpan panjang. Selamat di bos yang pertama. Saksikan bersama-sama aksinya. Bagaimana tembakan Zura? Lagi-lagi tol di bawah apa yang terjadi? Umpan terbosan ke belakang, masih terjadi pengaturan. Sayang sekali. Kita tonton bareng-bareng aksinya. Bagaimana tembakannya? Mantap sekali tembakannya. Wasit dengan juga tembak. Masih terjadi umpan-umpan ada. Kepungan yang sangat masih mencari apa yang terjadi. Sayang sekali. Pemain yang sudah bisa dihentikan langkahnya berupa kristal putih. Yo, kita tonton bareng-bareng aksinya. Ancang-ancang sudah dilakukan. Lambungkan saja ular kaki saja dan taser. Sayang sekali tembakannya Nabi. Apa yang terjadi sekarang? Masih terjadi umpan-umpan beda. Oh, hingga di tengah bola menerpa ruang kosong aja selamat di pos yang pertama. Tonton bareng-bareng aksinya. Mantap sekali tembakan Zura. Lasik mengadu dan jumpa. Bola terpental jangan kena dapat. Umpan terobosan kepada. Namun bola lepas begitu saja. Yo, kita sering bersama. Masih terjadi apa yang terjadi? Sayang sekali. Pemain yang satu ini bisa dihentikan langkah. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya. Lambungkan saja ruang dan taser. Oh, sayang sekali tembakan yang nol di babak apa yang terjadi. Daikona gagal sudah. Harbol, benteng-benteng pertahanan. Dari kedua perlawanan, kesal putih mantar kena tembakannya. Apa yang terjadi? Umpan terobosan kena. Masih terjadi umpan-umpan panjang. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Pemain yang sudah bisa dihentikan langkahnya. Ketika terjadi pukulan balasan, dilakukan. Lambungkan saja sebenar kaki saja dan taser. Sayang sekali tembakannya nol di babak bola terpental jauh keluar lapangan. Bola belum dimasukkan selamat di babak yang pertama. Kembali kita simak bareng-bareng aksinya. Bagaimana tembakannya pemain nomor 9 ini? Sayang, mantap sekali tembakan serangan dari keras. Umpan terobosan juga masih mencoba apa terjadi. Sayang sekali. Pemain yang sulit bisa dihentikan punggung 5. Bagaimana tembakan Zura? Sayang sekali tembakannya nol di babak. Umpan terobosan ke belakang masih belum dilakukan. Masih terjadi umpan-umpan panjang ke belakang. Tangan kiri ke atas. Lambungkan juga dalam tembak. Wow, mantap sekali tembakannya wasit masih terjadi umpan-umpan banyak. Kepungan yang terjadi. Sayang sekali. Pemain yang kedua ini bisa digagalkan langkah di belakang masih terjadi. Dua bareng-bareng aksinya, ancang-ancang sudah dilakukan. Lambungkan saja benar tembak. Mantap sekali tembakannya, masih terjadi. Oh, padahal pabriknya dipukul. Jadul sudah, harapan dari. Yo, kita simak bareng-bareng aksinya bagaimana tembakannya. Oh, mantap sekali tembakannya, masih terjadi. Oh, padahal pabriknya dipukul. Dikenal. Gagal lakukan lambungkan saja mereka saja dan taser. Wow, mantap sekali tembakannya wasit mengajukannya pun masih terjadi umpan panjang. Oh, para lepas begitu saja masih belum terjadi umpan panjang ke belakang. Apa yang terjadi? Masih terjadi ke belakang. Yo, kita segera bersama-sama masih mencari celah. Kepungan yang sangat dapat apa yang terjadi? Wasit sudah melambaikan benderanya berarti kakinya berjingkrak-jingkrak ke garis lain dan sudah dibunyikan. Yo, kita sudah bareng-bareng aksinya. Ajukan tangan kiri ke atas. Lambungkan saja sekali bola. Kasih saja. Bagaimana tembak dari Gerara? Sayang sekali tembakan yang nol di babak bola terpental jauh keluar lapangan. Sedangkan bola masih dimasukkan. Setelah bola di pos yang pertama. Ancang sudah dilakukan. Minta orang yang manis kepada temannya bagaimana tembakan dari Gerara? Yo, kita saksikan bersama-sama. Mantap sekali tembakannya, bola lepas seperti saja. Masih terjadi umpan-umpan beda. Kepungan yang saya dapat masih mencergila. Yo, kita saksikan apa yang terjadi. Sayang
sekali. Banyak pemain di sini yang bareng-bareng ajukan tangan kiri ke atas. Bagaimana tembakannya? Mantap sekali tembakan saudara. Masih terjadi umpan-umpan panjang, masih mencari apa yang terjadi. Pikiran saudara, dan kita terjadi pukulan bola saat umpan terobos ke depan, apa yang terjadi? Bukan FOD, lakukan saja dengan dalam kasar. Yang sekali tembakannya mati, umpan terobos ke belakang, bola lepas begitu saja. Selamat di pos yang minta umpan yang manis kepada temannya. Lakukan saja sebenarnya, kasih saja dalam tembak. Mantap sekali tembakan saudara, apa terjadi? Masih terjadi umpan mendikin. Ya, untuk kembali menggempur mendorong metrik tahanan. Ya, tembak dasar sekali tembakannya kali ini. Dia mencoba berlari sempat tenaga untuk diseluruhkan diri. Dan masih aman-aman saja dia. Terlepas bola yang diumpankan ke sayap kanan. Umpang lagi ke belakang. Nampaknya masih belum bisa dijangkau dengan sangat sempurna. Maka aman sudah penyerang nomor punggung satu dari Turbol 99 di pos. Selalu membantai lawan-lawannya dengan pukulan-pukulan mematikan. Kali ini Sukura Hitam yang dia pilih. Acung ada gini dan tembak kali ini. Bagus sekali tembakannya. Dia mencoba berlari meliuk di sana. Oh, masih aman-aman saja. Umpan terobosan kembali. Berbarengan dengan jempolnya seorang pemain yang sangat dengan pengalaman kali ini merebut tembakan masuk bola ke arah utara. Kali ini bisa antar pental antar apa saja suara pecah lalu Zoylawi lempar ke dalam pukul satu dengan kali ini. Wow, nampaknya semakin mudah sekali. Maka mungkin berharap pemain yang sudah penasaran turun kali ini. Ya, dalam posisi yang terengah-engah kali ini masih menjadi pengalaman menjadi jalan pukul. Sayang, seribu kali sayang. Masih belum berhasil penyerang nomor punggung. Dan nampaknya para YouTuber saat ini siap untuk menjadikan konten ini konten yang menarik. Tembak bagus sekali tembakannya, bola melaju ke tiga pemain di sana masih belum bisa dikuasai. Sementara masih aman-aman saja umpan kita kali di sana, umpan yang begitu aktif. Oh, pemain nomor punggung dari Kristal Putih masih aman-aman saja dia menuju ke pos kedua. Kalipun bola mengejar di belakangnya, namun dia sudah jauh tidak bisa dijangkau oleh kiper belakang. Dan kali ini nomor punggung 7 dari Kristal Putih. Kristal Putih kali ini dia bernasib baik bisa menjebol gerbang lawan. Tembak kali ini bagus sekali, namun bola sudah bisa dipatahkan di sana. Ya, termasuk juga umpan yang sangat rapi. Sangat tinggi di sana, masih gegabah di sana. Penyerang dari gesat dari Turbo 99 dan di sana tempat kawalan teman-temannya dia mencoba untuk pulang. Akankah kali ini menjadi sebuah keberhasilan? Kan memang di peraturan ini bagi para penadah untuk membawa lari bola, bola harus tetap aktif di udara diumpankan. Ya kali ini dia mencoba sebuah tenaga untuk meliuk pukul kali ini. Memiliki pemain seperti ini, misalnya bisa dipastikan Kristal Putih akan kurang-kurang. Dua angka kembali hasil Turbo 99. Kali ini sudah tertinggal 3 angka sebagai penundutan Turbo 99. Kali ini tembakan mati dari Turbo 99. Melempar ke kanan pukul jarak jauh hanya menerpa ruang hampa. Berdrodol lawan kali ini tembak dapat sekali tidak bisa ditangkap di sana kali ini mengirim bola. Yo, tapi sayang satu ukuran kali ini mampu mengeksekusi lawan dengan sangat tidak baik. Tinggal lawan lolos tentu saja di pos 2 dan
selanjutnya nomor 7 Turbo 99 dari klub lawan Pusat Putih. Pukulan kali ini mati dan menjadi satu peluang emas baginya untuk meloloskan diri menuju gawang untuk mencuri perhatian dari para penonton yang hadir di lapangan hijau. Sobeng lancar tembak kali ini, dasar sekali tembakannya, aduh bisa ditangkap, mati di papan ya kali ini. Wow, menjadi buronan dan nampaknya eksekutor di sana bisa menghentikan langkah pemain dari kenapa penyerang dengan kecepatan lari yang luar biasa ini ditempatkan nomor 9, kita belum tahu, tapi yang pasti kali dia bisa melakukan tugasnya baik. Lawan tembakan pokok, wow, ternyata satu hantaman ringan telah membelai tubuh pemain nomor 9 juga Mary Creator. Selamat, mudah-mudahan bisa banyak like Instagramnya kali ini dari Kepulauan Putih. Melakukan tembakan mati, umpan ke tengah, pukul jarak jauh, sedang-sedang saja kata Peti Vera. Yuk, kali ini sudah siap untuk menggempur PT Penang dari Turbo 99 di bawah kiper Spanduk Bawang Maskap. Tembakannya dahsyat sekali kali ini, dia sudah meninggal kampung senapan. Pukul satu kiper eksekutor kali ini nampaknya cukup kebingungan. Eksekutor tadi maunya menghantam ke depan tapi lawan ada di sampingnya sehingga dipisahkan oleh wasit. Dan kali ini aman sudah dari Kristal Putih berada di Turbo 99 yang sudah sangat dengan pengalaman hilau-hilau di turnamen. Kali ini berhati-hati, dua arah kali diserang dari tim pengajakan, terlepas di sana masih ya. Kurang rekat hampir saja, dan ternyata dari Kristal Putih ini masih belum beruntung. Bang Uzi jangan kali ini akan mencoba untuk menembak. Bagus sekali Bang Uzi Jel, Bang Uzi Jel kali ini, wow, dia Bang Uzi Jel, dan dia memanfaatkan kesempatan kali ini. Wow, apakah kali ini bisa selamat saudaraku? Kita lihat bersama-sama. Pokok untuk yang kedua kalinya Mas Uzi Jel ternyata sudah terhantam oleh si Allah. Kita tanya pokok kolan kita agak turun dengan diangkatnya dua jari ini dari Mas Uzi yang semakin keren penampilannya kali ini. Tinggal dua tembakan nomor punggung. Keadaan yang saat ini kalian berada dalam posisi nol, harus bisa menyeimbangkan pertandingan, bahkan nanti bisa melewati perolehan angka yang sudah diciptakan oleh Turbo 19. Bagus sekali tembakannya, ya kali ini umpan lagi, pukulan keras membantai penyerang nomor punggung Turbo 99. Kali ini kita saksikan bagaimana penampilan dari penyerang nomor punggung 9 dari sebelah dari Turbo 99. Yuk, kali ini mati tembakannya. Saya sudah pertandingan.